Hai, apa kabar anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Nazar bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua bagaimana cara kita membuat bunga kukulapan ataupun rojipun memiliki warna yang menarik. Warna yang berbagai warna ya, macam ini contohnya teman-teman. Ah, ini dia. Oke, saya akan kongsikan kepada anda bagaimana cara kita membuat atau menghasilkan bunga ros jipun ataupun bunga pukulapan memiliki warna yang macam ni, yang beraneka jenis warna macam ni ya. Okey, ya, semulanya warna putih macam ni akan menjadi kuning macam ni, ada purple, ada orange, ada merah ya. Okay, macam ni tuan-tuan. Okey. Baiklah tuan-tuan, sekiranya anda ingin mengetahui bagaimanakah cara saya melakukan ataupun menghasilkan bunga pukulapan menjadi memiliki warna yang beraneka macam ni, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai. Okey, jom kita teruskan. Baiklah teman-teman, untuk membuat bunga seperti tadi ya. Ini tadi bunga pukulapan memiliki warna yang beraneka macam ni. Okey. Apa yang perlu anda lakukan ialah yang pertama sekali, okey, ambil beberapa pucuk macam ni ya. Okey. Okey. Ambil beberapa pucuk daripada beberapa jenis bunga tadi macam ni. Saya ambil ambil 2-3 pucuk ya. Macam ni daripada beberapa warna bunga pokok pukulapan tadi, potong. Okey, macam ni. Ambil ya. Contohnya, kita memberi kuning, merah, orange, putih. Okey, macam ni tadi. Warna purple ya. Okey, ambil salah satu daripada okey, pokok induknya ya. Kita ambil, kita potong. Lebih kurang macam ni. Okey, macam ni. Kemudian, okey, langkah yang kedua ialah kita sediakan media tanam macam ni ya. Okey, kita sediakan. Ini kita boleh gunakan tanah biasa saja, tanah bersih. Kita campur sedikit dengan apa nama tu, kompos. Okey, pupuk kopi. Okey, itu kita campur. Kemudian kita siram dengan air. Okey, kemudian kita ambil pucuk-pucuk bunga pukulapan tadi yang daripada warna yang lain ya. Okey, kita tanam pada dalam satu bahan ataupun bekas macam ni. Kita tanam sekali. Okey, kita bismillah, kita cucuk macam tu. Kita cucuk yang macam tu. Bismillah. Nah, bunga ni sangat mudah tumbuh ya. Okey, cucuk yang macam tu. Kita tanam macam tu je. Kita cucuk yang macam tu. Okey. Kita cucuk semua. Okey. Macam tu. Kita tanam je. Macam tu. Okay, bunga pukulapan ni teman-teman sebenarnya adalah merupakan salah satu jenis bunga yang sangat mudah untuk tumbuh ya, untuk kita tanam. Kita ambil pucuk macam ni saja, kita cucuk macam ni. Kita tanam satu tempat sini. Okay, mudah sangat. Sangat mudah ya. Itu buat macam tu. Ini terpulang ya teman-teman, berapa jenis bunga pukulapan yang kita ada. Yang penting kita tanam dalam satu bekas ataupun dalam satu tempat ya. Okey. Okey. Kita tanam satu tempat macam ni. Okey. Tanam macam ni. Okey, tanam dia. Okey, macam tu kan. Okey, dah selesai. Ini adalah satu cara bagaimana kita boleh menghasilkan bunga kepada pokok
bunga kelapan ini atau poros Jepun ini memiliki kalai yang beraneka ya, kalai yang beraneka insyaallah ya. Dia akan kita akan tunggu dalam masa lebih kurang 40 hari macam tu ataupun sebulan, sebulan setengah macam tu ya, dia hasil akan tumbuh macam ni. Nanti akan berbunga lagi ya, akan keluar bunga dia. Yang penting pastikan anda meletakkan bunga dia nanti yang kita semula tanam ni semalam ni teman-teman. Okey. Diletakkan di terkena langsung ya, terkena langsung pada cahaya matahari. Untuk ini adalah satu langkah untuk mempercepatkan pokok bunga pukul 8 ini cepat tumbuh dan mengeluarkan bunga ya. Karena pokok bunga pukul 8 ini teman sangat memerlukan cahaya matahari untuk proses pertumbuhan bunganya, pengeluaran bunga ya. Inilah teman, inilah caranya. Caranya bagaimana kita menghasilkan pokok bunga pukul 8 memiliki berbagai jenis warnanya. Okey, contohnya macam ni ya. Okey, kita boleh mula-mula asal bunga ni warna putih, warna kuning, warna purple ya. Bila kita dah gabung, dia akan jadi macam ni. Okey, macam ni. Akan jadi macam ni. Okey, cantik kan? Macam tu. Dia akan menjadi warna-warna yang lain nanti akan terungan. Dari sini nanti teman akan terhasil lagi ya, akan terhasil lagi jenis bunga warna yang lain nanti. Kita sama-sama tunggu macam mana hasilnya nanti, okey? Dalam masa 11 tahun itu kita akan, saya akan bawa lagi anda bersama melihat hasil bagaimana hasil daripada hasil tanaman kita bunga pukul 8 ni daripada satu jenis warna kepada pelbagai jenis warna yang lain ya. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu sahaja perkongsian daripada saya untuk kali ini, iaitu bagaimana cara kita memperbanyakkan warna bunga pokok pukul 8 ataupun bunga rojipun ya teman-teman. Ini caranya tadi, ingat ya. Yang pertama tadi, okay, ambil pucuk daripada beberapa jenis warna pokok bunga pukul 8 ini, okay. Kemudian sediakan media tanam, okay. Letakkan dalam satu bekas macam ni. Kemudian tanam beberapa jenis warna daripada pokok bunga pukul 8 ni dalam satu bekas ini. Tanam saja. Ambil, potong dalam lebih kurang 5 cm macam tu, potong tadi. Kita cucuk-cucuk-cucuk dalam bekas macam ni. Kemudian kita tunggu lebih kurang dalam masa 1 bulan ataupun 1 bulan setengah eh. Kita tengok macam mana. Pastikan bunga kita ini terkena cahaya matahari ya. Sebab bunga pukul 8 ini rahsianya untuk mempercepatkan keluar bunga ialah terkena cahaya matahari cukup. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu perkongsian daripada saya bagaimana cara kita memperbanyakkan warna kepada bunga pokok pukul 8 ini. Baiklah teman-teman, sehingga anda merasakan perkongsian daripada saya ini bermanfaat kepada anda. Setelah pertamanya anda yang meniti bunga pukul 8 ya. Jadi sila klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng supaya anda akan menjadi orang yang pertama akan dapat mengikuti perkongsian-perkongsian terbaru daripada channel ini. Jangan lupa nanti saya akan bawakan anda, kongsikan kepada anda bagaimana hasil daripada bunga pukul 8 ini. Bagaimanakah warna yang akan terjadi nanti. Sama-sama lah kita nantikan ya bagaimana hasilnya dan berjumpa anda lagi di perkongsian saya akan datang. Bagi anda yang belum subscribe, sila subscribe ya. Dan sebab itu sangat mudah. Sama-sama kita berkongsi ilmu manfaat. Mudah-mudahan kita juga akan mendapat manfaatnya insyaAllah. Dan jangan lupa ya, sharekan perkongsian daripada saya ini. Semoga ramai lagi kawan-kawan kita yang akan dapat manfaatnya daripada perkongsian saya ini. Okey, baiklah teman-teman. Setakat ini dulu daripada saya. Salam satu hobi, salam bonya, salam satu Malaysia. Sama-sama lah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat rahmat daripada selawat itu insyaAllah. Amin. Okey, sampai berjumpa lagi di perkongsian saya akan datang. Bye-bye.